Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan aktivitas keseharian kita senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya yang senantiasa taat padanya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tema pada kesempatan kali ini adalah pentingnya waktu bagi manusia. Mengingat waktu itu sangat penting bagi kita, maka selayaknya lah kita harus mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu ibarat orang yang berdagang itu perlu dengan modal. Jika pedagang itu memanfaatkan modal dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Tetapi sebaliknya, jika tidak mampu memanfaatkan modal yang telah tersedia, bisa jadi dia akan merugi selama-lamanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal kepada kita, yaitu umur dan waktu, umur dan kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberi umur, masih diberi usia oleh Allah, dan kita masih diberi kesempatan. Maka manfaatkan dengan sebaik-baik agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana labi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis shabr. Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ada tiga bagian waktu. Ada waktu yang telah lalu, ada waktu yang hari ini, dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu adalah menjadi masa lalu. Ketika
masa lalu kita masih banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, masih banyak dosa. Maka hari ini masa yang sedang kita kerjakan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki masa lalu kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, karena masa yang akan datang belum tentu kita rasakan. Belum tentu Allah memberikan masa yang akan datang itu, masa yang akan datang itu kepada kita. Mungkin sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, dan seterusnya. Tapi yang jelas, masa yang akan datang hanya Allah yang paling tahu. Kita tidak tahu apakah masih bisa sampai esok hari. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memanfaatkan waktu itu? Waktu bisa hurufnya, kalau dengan bahasa Arab itu tiga huruf. Satu wawu, dua qaf, dan tiga ta. Yang pertama, wawu itu war. Kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sikap atau perilaku kita itu waro. Waro artinya menjaga diri atau hati-hati dari perbuatan yang syubhat. Syubhat itu ragu-ragu dan meninggalkan perbuatan yang haram. Agar kita tidak menjadi orang yang rugi, agar kita wa'aminus sholihat, beramal, mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, maka tinggalkan, jangankan yang haram, yang syubhat saja, yang ragu-ragu saja, harus kita tinggalkan. Itulah disebut dengan waro, sikap kehati-hatian. Yang kedua, qob, qona'ah. Qona'ah itu artinya merasa cukup, merasa puas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini menjadi penting ketika kita menjalani aktivitas kehidupan. Kita berusaha, kita bekerja, lalu Allah memberikan rizki, maka rizki yang ada itulah yang harus kita terima dengan hati yang puas, lapang dada, sebagai sikap qona'ah. Menerima apa yang Allah berikan, karena pasti Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Yang ketiga, ta itu tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Dalam aktivitas keseharian kita, kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sikap tawadu itu sikap yang luar biasa. Karena orang yang tawadu berarti dia tidak sombong diri, tidak takabur, dia rendah hati. Imam Al-Ghazali menyampaikan yang dimaksud dengan rendah hati atau tawadu adalah kita tidak merasa lebih baik dari yang lain. Agar kita bisa belajar bersikap tawadu, kita bisa lihat, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat anak kecil, kita akan merenung, beruntung dia anak yang kecil itu, karena masih suci, belum pernah berbuat dosa, belum pernah
bermaksiat. Tapi saya sudah banyak dosa, banyak khilaf, banyak maksiat, maka anak itu lebih baik dibanding saya. Ketika melihat orang yang lebih tua dari kita, kita akan mengatakan dengan rendah hati, orang itu luar biasa. Amalnya pasti sudah banyak karena sudah lahir duluan. Tapi saya bisa jadi malah banyak dosa dan maksiat. Dan pasti dia lebih baik dari saya. Ketika melihat orang yang berilmu, orang yang pintar, dalam hati, dengan rendah hati kita akan mengatakan bahwa betapa hebatnya orang itu, ilmunya sangat bermanfaat. Tetapi melihat diri saya sendiri, masih jauh, masih banyak kekurangan. Orang itu lebih baik dari saya. Dan ketika kita melihat orang dianggap lebih bodoh dari kita, dalam hati, dengan rendah hati kita akan mengatakan, bisa jadi dia bodoh, dia tidak tahu. Maka ketika dia melaksanakan perbuatan yang salah, perbuatan dosa, itu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Tapi saya melaksanakan satu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, saya tahu itu bahwa itu tidak boleh. Maka pasti dia lebih baik daripada saya. Sahabat-sahabat yang bahagia, begitulah bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan cara bersikap waro, bersikap qanaah, dan bersikap tawadu. Mudah-mudahan dengan sikap ini kita mampu mengisi waktu yang ada ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga Allah akan mencatatnya menjadi amal kebaikan yang kita berharap akan menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.